Anda kembali menyaksikan tayangan program Nusya TV Sanjung Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bilikmah. Kembali saya menyapa Anda dalam program Nusya TV Sanjung Rasul. Malam hari ini saya telah berada di Telaga Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan dalam acara pembacaan zikir dan sholawat dalam rangka Triwulan Ashol Kecamatan Galis sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Acara tersebut dikemas dalam wacan zikir dan sholawat yang dipimpin oleh Raden Kyai Haji Fakhrul Ashol bersama dengan Jamiah Abul Mustofa Kabupaten Bangkalan. Acara seperti biasa sangat meriah sekali dihadiri dan disaksikan oleh masyarakat setempat dan juga Farsmania yang hadir dari berbagai daerah. Simak informasi selengkapnya bersama kami dalam program Nusya TV Sanjung Rasul untuk Anda. Allah, Allah.
bersama saya, Ketua Askol Galis, dengan Bapak siapa? Anwar. Bapak, apakah kegiatan Askol Galis memang selalu dikemas dalam pembacaan zikir dan sholawat atau ini kali pertama? Kalau pertemuan yang diisi dengan sholawat alapsi baru kali ini. Dan seperti biasanya kalau setiap bulannya itu diisi dengan kajian, dengan pembacaan yasin, tahlil dan lain-lain. Dan setiap triwulannya itu diisi dengan kajian kitab Minhajul Abidin oleh guru kita Raden Kaji Fahril Hasan. Jadi memang setiap bulan ada kegiatan berarti ya Pak ya? Iya. Lantas mengapa malam hari ini kemudian mengapa diisi dengan pembacaan zikir dan salawat Pak? Kebetulan pada malam hari ini tuan rumah yang menempati acara malam hari ini minta dikemas dengan salawat alapsi. Iya, sekaligus maulid itu Nabi. Kemudian seberapa banyak sih Pak anggota Askol Galis itu sendiri? Sebenarnya Askol Galis itu lumayan banyak, namun yang hadir kadang itu 50, kadang kurang gitu. Banyak yang ada di perantauan gitu. Kemudian bagaimana sih peranan penting dari Askol Galis itu sendiri untuk mensukseskan kegiatan-kegiatan di dalamnya Pak? Upayanya itu sangat berat itu ya. Kadang sampai didatangi ke tempat beliau masing-masing, kadang beliau itu jarang, banyak yang undur, jarang hadir gitu. Tapi sejauh ini kegiatan-kegiatan di dalamnya masih aktif ya Pak ya? Alhamdulillah selalu aktif, walaupun acaranya setiap bulan itu tidak hadir semuanya gitu. Apa sih harapan terbesar Bapak selaku ketua untuk kegiatan-kegiatan Askol Galis ke depannya? Harapan Askol Galis ke depannya itu semakin sukses dan sesuai harapan yang di apa namanya, dengan sesuai harapan itu. Kalau kegiatan-kegiatan di Askol Galis itu sendiri sama dengan kegiatan di Askol Kecamatan lain atau berbeda Pak? Kalau setiap bulannya itu berbeda-beda gitu ya. Kalau Askol Galis itu diisi dengan bacaan tahlil, yasin, dan suraful anam dan lain-lainnya itu. Berarti tergantung kebijakan masing-masing Askol di setiap kecamatan ya Pak? Iya betul. Kemudian terakhir apa sih pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk Askol Galis itu sendiri? Pesan kami sebagai ketua Askol untuk Askol Galis supaya itu kalau ada pertemuan itu diusahakan hadir semuanya gitu. Ada keinginan nanti kegiatan selanjutnya mengadakannya dengan pembacaan zikir dan selawat? Insya Allah berikutnya ada yang ingin juga mengadakan triwulan yang dikemas dengan selawat alapsi gitu. Baik Pak, cukup terima kasih. Al-Fatihah liridawillahi ta'ala wa bisyafati rasulillah sallallahu alaihi wasallam khususan ila hadratin nabil mustafa sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin sahabal qurama wa tabi'in wa tabi tabi'in radiyallahu ta'ala anhum wa ila hadratin awliya wal ulama ila amirin wa siddiqin wa syuhada wa salihin radiyallahu ta'ala anhum khususan ila sultanil awliya sayyidina syekh Abdul Qadir al-Jilani wa ila kutbil ghaw sayyidina syekh Abdul Hasan al-Shadidi wa ila syekhina Muhammad Khalil bin Abdul Latif wa usulihi wa furuhihi wa khususan ala manawina kiraat al-Mawla al-Habshi manawabihi syekhuna al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein al-Habshi wa khususan ala hadal mu'allib sahibu min hajil abidin al-imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali wa ila syekhina wa marabbiruhina walidina ki haji Abdullah Sakhol wa ila hudur marhuman yaisum din bini husnawiyah rahmatullahi ta'ala alihim adallahu alayna barakatihim manwarihim masrarihim ulumihim wa nabatihim wa karamatihim fi dini wa dunya wal akhirah wa khususan ila hudjim ya syekhina wa syukhina wa abayina wa ma'atina wa jadadina wa jadadina wa ikhwanina wa akhawatina wa dhurriyatina وسائر أقربائنا وأصدقائنا وأحبابنا وتلاميذنا رحمة الله تعالى عليهم وخصوصا إلى هؤلاء المرحومين والمرحومات المرحوم بوجو مصري لكي بني المرحوم با سعيدين سورة با ساسان رأيا حسين بن سترو سترو بو اندي با نوريمين بو نندي بو نيجي عيسى بو نيما ديا سليما Barida, Petil, Solihin, Pari, Mat Romli, Mar Hasan, Samsudin, Haji Samsul Arifin,
Haji Satrawi Khalilah Zainullah Qasin bin Muniman Nadi Tokian Salami Balasim rahmatullahi taala alaihim rahmatullahi taala alaihim wa khususan ila niyati sahibi hadhil hajah wa niyati jami'i man qad ajra ala hadzal khair fi hadzal majlis al mubarak wa khususan ila sihhatina wa afiyatina wa salamatina wa ibdina wa sa'adatina wa najayina wa uladina wa talamidatina wa ahbabina khususan ila jami'i ahli hadhil qaryah habidana wa abidahum Allah taala wa abana wa abahum wa sadana wa sadahum wa arzakana wa arzakahum wa salamana wa salamahum wa ja'alana wa iya'um minan najihin di dini wa dunia wal akhirah bi jayi hadan nabil karim wa bisirri asraril fatiham a'udhu billah minash shaitan rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin rahman rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu 'indallahi huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullaha innallaha huwal ghafurur rahim astaghfirullaha rabbal baraya astaghfirullah minal khotoya Rabbi zidani ilman nafi'an wa wafikani amalan salihan ya Rasulullah salamun alaik Allah, 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 Allah.
You know.
pemirsa tayangan program Nusya TV Sanjung Rasul dalam rangka Triwulan Askol Kecamatan Galis sekaligus memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga berkat selawat kehidupan kita dipermudah dan senantiasa mendapatkan aliran barokahnya. Tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Saya Fitriani dari Telakah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan pamit undur diri. Sampai jumpa dalam tayangan program Nusya TV berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nusya TV, dakwah bil hikmah.